أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا
Loving.
habibina wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran kari saiki ngaji sesoyo ngaji ayo manut poro kiai wetan kali kulon kali وهو إبادي يوم
والمعاني نبينا طه من القدس سار ليلا ثم دنا فتدلى من القدس قدس سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو إمامي يوم المعاني نبينا طه المغتال أي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا غدار فهو إمامي يوم المعاني نبينا صلى مولانا مولانا عليه والعلي وصحبه يوم الفادي نبينا طه المغتال أي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا غدار فهو إمامي يوم المعادي نبينا طه المغتال يا حبيبي بدار
habibi bidah ahmad ya nurul huda bi shauqan wa qan mana aini tarju antara ruhi ya habibi bidah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat Bongas. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Komite Sekolah. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Wali Murid SMK Nurul Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Nurul Rahmah yaitu Bapak Dr. Handes Haji Supendi MSI, yang terhormat Bapak Camat Bongas, Bapak Iing Koswara, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, Bapak Mas Huri SE, yang terhormat Bapak
Kepala Sekolah SMK Nurul Rahma, yaitu Bapak Wiranta SPD MPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf TU, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 SMK Nurul Rahma dan Wali Murid kelas 10 dan kelas 11 SMK Nurul Rahma. Dan yang saya banggakan, anak-anak kelas 12 SMK Nurul Rahma. Baik, untuk ketertiban acara ini, saya akan membacakan susunan acara dalam acara pelepasan kelas 12 SMK Nurul Rahma. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, acara yang selanjutnya yaitu laporan ketua panitia, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SMK Nurul Rahma, sambutan ketua komite SMK Nurul Rahma, dan sambutan Bapak Camat Bungas. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan acara tari topeng dan acara inti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama, membaca basmalah bersama-sama dalam membuka acara ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Feni Kerin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum
wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahum pada ragu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, semerah semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alladzi dinikmati wala hala wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Rahmah, yang terhormat Bapak Camat beserta Basyakmat yang saya hormati, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, yang terhormat rekan guru, kepala sekolah, staf, dan juga para wali murid dari kelas 10, 11, dan 12, wabil khusus anak-anakku kelas 12 yang Bapak banggakan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan acara pelepasan kelas 12 SMK Nurul Rahmah di tahun pertama, yaitu tahun ajaran 2018-2019 ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Patut dan terus kita panjatkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankanlah saya atas nama ketua penyelenggara ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan pelepasan SMK Nurul Rahmah ini adalah sudah menjadi program kegiatan di SMK Nurul Rahmah yang insyaallah akan selalu dilaksanakan di tiap akhir tahun ajaran. Yang kedua, kegiatan pelepasan siswa-siswi SMK Nurul Rahmah kelas 12 ini dalam kegiatan ini
yang dilaksanakan dengan sederhana dan tidak dapat bisa dihadiri oleh Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Haji Supendi, yang seyogianya kami sudah membicarakan hal ini dan beliau yang meminta agar kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu. Namun kita harus memaklumi dan menyadari beliau adalah orang penting dan nomor satu di Indramayu, sehingga kita harus menghormati kenapa beliau enggak bisa sempat hadir ke sini. Selanjutnya juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu wali murid bahwa kegiatan pelepasan saat ini anak-anak kita belum menerima pengumuman kelulusan. Mudah-mudahan dengan belum menerima kelulusan ini, dia dapat mengikuti acara ini dengan melepas istiqomah dan melangkah pasti dalam menuju prestasi, sehingga mereka mendapat kelulusan yang apa yang diharapkan oleh anak-anak kita, yaitu dengan baik dan bagus. Yang ketiga, tentunya saya atas nama Ketua Panitia ingin melaporkan bahwa pelepasan tahun pertama SMK Nur Rahmah ini kami melepas 67 siswa yang terdiri dari 23 siswa program TKJ, 27 siswa program TKR, dan 17 siswa program TSM. Para hadirin yang saya hormati, tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi, la hawla wa la quwwata illa billahil alil adzim. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan SMK Nur Rahmah Bapak Dr. Andes Haji Supendi MSI selaku Ketua Yayasan dan Bapak Bupati Indramayu, yang terhormat Bapak Camat dan Bapak Sekmat, yang terhormat Bapak Komite Sekolah SMK Nur Rahmah, yang terhormat kepada Bapak Pengawas Bapak Haji Tatang, dan kepada rekan-rekan guru beserta TU SMK Nur Rahmah, dan kepada wali murid kelas 10, 11 dan kelas 12, khususnya wali murid yang nantinya prosesi akan segera dilaksanakan untuk pelepasan angkatan yang paling pertama. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa SMK Nur Rahmah ini ya syukur bangga sekali Pak Bu, di tahun pertama angkatan pertama, dan merasa bahagia sekali hari ini ya, ternyata SMK Nur Rahmah sudah meluluskan, sudah bisa mandiri Pak Bu. Ujian melaksanakan USBN, UNBK, kita di tempat sendiri Pak. Itu angkatan pertama, baru melihat sekolah yang lulusannya pertama bisa mandiri, dan plus juga sudah terakreditasi Pak. Ya walaupun nilainya
ya mungkin PR nanti 5 tahun yang akan datang harus nilainya lebih baik lagi. Tuh dapat nilai B, Pak. Kita patut bersyukur kepada anak-anak kelas 12 yang nanti diwisuda. Ya, kita legalitasnya sudah ada, Pak. Dan bahkan kemarin melaksanakan uji kompetensi yang terakhir, tahapan terakhir itu sudah ber MOU ya untuk teknik kendaraan ringan itu dengan mobil Suzuki, Pak. Jadi anak-anak legalitasnya yang menandatangani langsung dari Suzuki. Untuk TSM yaitu dengan daya motor yaitu Honda. Jadi anak-anak nanti yang TSM itu sertifikatnya dari Honda, Pak. Dan yang terakhir yaitu TKJ sudah bekerja sama juga yaitu dengan Cisco. Nah, TKJ ini sangat luar biasa sekali. Sampai kemarin terakhir saya ditelepon, Pak, bahwa anak TKJ luar biasa memainkan jaringannya, Pak. Padahal itu ya anak yang paling terbuncit, Pak. Saya berpikir ini anak-anak TKJ nanti lulus tidak ujikomnya. Saya selalu memanjatkan doa untuk anak-anak yang hari ini diwisuda nanti dipelepaskan itu bersyukur sekali. Ya semuanya itu ujikom semuanya dinyatakan lulus, Pak. Dan nanti puncaknya ya mohon nanti wali murid menitipkan nomor teleponnya, Pak. Pelulusan itu nanti tanggal 23 Mei, Pak. Ya, seminggu yang akan datang. Bukan 23, 13 Mei, Pak. Nanti 13 Mei itu kami dan kawan-kawan segenap Dewan Guru beserta TU nanti ada kurir, Pak, yang mengantarkan surat kelulusan. Jadi tanggal 13 itu dari jam 8 sampai sore, tolong, Pak, rumah jangan sepi, nanti ada kurir yang mengantarkan surat kelulusan, Pak. Kenapa demikian? Karena saya ingin orang tua menyaksikan dan melihat sendiri bahwa anaknya nanti pas dibuka mudah-mudahan lulus semua, Pak. Nanti nilainya juga bagus semua. Dan pesan ini atas nama SMK Nur Rahma dan yayasan, nanti anak kelas 12 tolong jaga alma mater SMK. Ketika kalian sudah lulus, sudah bekerja, titip, ingat bahwa kalian mengenyam pendidikan di SMK Nur Rahma. Yang baiknya kalian ambil, yang jeleknya kalian buang. Ingat siapa yang kalian sering dimarahi, ya. Siapa yang kalian membimbing, itu adalah modalnya. Nanti ketika kalian sudah kerja, merasakan, oh iya, Pak Dulo pernah marahin saya seperti ini. Itu semata-mata nanti buat kalian sendiri di dunia kerja. Nah, dunia kerja itu ya sangat disiplin sekali. Beda dengan di dunia kalian tiap hari sekolah. Nah, itu ya semata-mata nanti buat kamu untuk pelulusan dan menambah ilmu ketika kalian bekerja. Dan yang terakhir ya, selesai acara ini nanti persepsi ini, tolong anak TKR, TSM dan TKJ ya jangan dulu pulang. Nanti ya kalian foto bersama dengan guru-guru dan semua keluarga besar SMK Nur Rahma.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atas nama kepala sekolah. Mudah-mudahan di hari bahagia ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'inna astainu ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan pelepasan SMK Nurul Rahma kelas 12 yang akan dilaksanakan. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah nanti. Yang terhormat kepada Bapak Camat yang sudah hadir pada pagi hari ini, Pak Ing Kuswara. Yang terhormat kepada Bapak Sekmat, Bapak Rohedi, Dr. Andes Rohedi. Dan yang terhormat Kepala Sekolah SMK Nur Rahmah yang saya hormati, dan yang terhormat pengawas SMK SMA Pak Haji Tatang yang saya hormati, dan yang terhormat wali murid SMK SMK Nur Rahmah serta para undangan yang saya hormati. Tidak lupa yang saya banggakan, siswa-siswi SMK Nurul Rahmah, terutama yang kelas 12 yang akan meninggalkan sekolah kita. Mudah-mudahan saya atas nama komite sekolah turut berbangga bahwa SMK Nurul Rahmah, apa yang disampaikan oleh kepala sekolah SMK itu baru pertama mungkin, bahwa kita melaksanakan ujian mandiri dan meluaskan pertama kalinya, itu sungguh luar biasa. Saya sendiri merasakan gitu gimana susahnya akreditasi sekolah. Sungguh luar biasa, benar-benar saya sebagai komite sekolah juga nggak nyangka gitu bahwa SMK Nur Rahmah seumur jagung bisa mengakreditasi sekolah. Apalagi saya juga terima kasih nih ke Pak Haji Tatang sudah mensupport kita sebagai pengawas SMK, bahwa tidak hentinya mensupport bahwa SMK Nur Rahmah itu harus bisa bersaing dengan SMK-SMK yang lainnya. Itu luar biasa. Dan saya ingatkan mungkin kepada anak-anakku sekalian yang mau meninggalkan SMK Nur Rahmah, bahwasanya kita jagalah nama sekolah kita di luar sana, karena yang nama dunia usaha dan dunia industri itu memang benar-benar beda jauh dengan apa yang dilaksanakan di SMK Nur Rahmah. Minimal yang namanya SMK itu bisalah untuk bersaing di luar sana. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan semua lulusan SMK Nur Rahmah di kelas 12 lulus 100%. Mudah-mudahan SMK Nur Rahmah itu siswanya mendapat ridho Allah dari Subhanahu wa taala, apa-apa yang mereka lakukan dan mereka belajar di SMK Nur Rahmah.
Sahiri wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inuhu ala umur dunia wadin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan SMK Nurul Rahmah, Bapak Dr. Andes Haji Supendi MSI, beliau juga merangkap sebagai Bapak Bupati Indramayu. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Tatang, pembina dan pengawas SMK Nur Rahmah, alhamdulillah bisa bertemu Pak Haji, bisa bersua kembali di Bongas. Ini sudah lama Pak Kepala Sekolah, sudah cukup lama ketemu di Indramayu, dan alhamdulillah di sini di Bongas bisa ketemu lagi Pak Masuri ya. Yang kami hormati Kepala Sekolah Bapak Wiranta SPD MPDI ya, beserta jajarannya, beserta Pak Guru dan Sivitas Akademika ya. Ini Kepala Sekolahnya masih enom ya, masih muda, sangat luar biasa ya, Bapak Wiranta SPD MPDI. Yang kami hormati Ketua Komite ya Sekolah SMK Nur Rahmah, nih, Pak Mashuri, alhamdulillah nih, ternyata Pak Mashuri ini banyak jabatannya juga ya. Ketemu kembali di sini Ketua Komite Sekolah ya. Yang kami hormati Pak Sekmat beserta rekan-rekan dari Kecamatan Bongas, dan alhamdulillah hadir nih Pak Arif selaku Ketua PPK Kecamatan Bongas dan sebagai unsur di SMK Nur Rahmah, alhamdulillah selamat datang. Yang kami hormati Sivitas Akademika, para guru, kemudian wali murid yang hadir pada kesempatan kali ini ya. Kemudian tamu undangan, hadirin undangan serta adik-adikku ya. Wabil khusus kepada siswa dan siswi angkatan pertama ya SMK Nur Rahmah angkatan 2018-2019 serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim, yaitu dalam rangka pelepasan atau pawidia angkatan pertama SMK Nurul Rahmah Kecamatan Bongas ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang kami hormati ya, saya selaku tentunya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas undang kepada panitia. Saya lupa kepada panitia, kami ucapkan terima kasih ya, yang telah mengundang kami, dan ini merupakan penghargaan juga sangat luar biasa kepada saya selaku Camat Bongas yang baru, dan ini angkatan pertama Pak Mashuri, Pak Kepala Sekolah. Ini sangat luar biasa penghargaan bagi saya juga. Pas Camate Kula, ini angkatan pertama Pak Haji gitu tuh. Ini sangat luar biasa, momentum yang sangat bersejarah bagi saya, bagi kami, apalagi menjelang bulan suci Ramadan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas undangannya. Kemudian pada kesempatan kali ini juga, ini ajang silaturahim di antara kita semua ya. Dengan bersilaturahim alhamdulillah kita dapat bertemu, dapat bermuajahah, dapat bertatap muka. Mudah-mudahan dengan nilai-nilai silaturahim ini ya,
kita akan dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diperbanyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh kepala sekolah ya dan panitia, di sini ada 3 jurusan ya, teknik komuter jaringan ya, kemudian teknik kendaraan ringan ya, dan teknik sepeda motor ya. Ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat, yang diraih oleh siswa-siswi SMK Nurul Rahmah ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kami juga berpesan kepada siswa dan siswi ya, angkatan pertama tahun anggaran tahun ajaran 2018-2019 ini ya. Nanti setelah lulus, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah ya, punten jaga atau titip ya, jaga alma mater SMK Nurul Rahmah ya. Jaga nama baik SMK Nurul Rahmah, jangan lupakan SMK Nurul Rahmah ini ya, yang telah membimbing, yang telah mendidik adik-adik semua ya, sehingga bisa lulus kemudian bisa nanti bekerja ya di lapangan usaha lainnya, lapangan kerja lainnya, kemudian mendarmawaktikan ilmunya, dan jangan lupa ke SMK Nurul Rahmah ya. Tengok, kemudian tetap jaga silaturahim ya. Kalau orang Sunda mah jangan sampai paribeun obor ya, seperti itu ya. Tetap ditengok ya, tetap ditinjau ya. Mudah-mudahan nanti SMK Nurul Rahmah lulusan pertama ini berarti senior ya. Pak kepala sekolah ya, sangat luar biasa, senior ya. Ini kelas yang 10, kelas 11 berarti junior ya. Ini penghargaan atau mungkin luar, sangat luar biasa sekali, angkatan pertama ya. Ini senior ya. Mudah-mudahan senior ini bisa membimbing adik-adiknya, kemudian bisa mensupport ya. Kemudian bisa nanti yang sudah bekerja juga bisa merangkul, bisa mengajak adik-adiknya supaya dapat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan di luar di sana, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati ya, bagi siswa-siswi yang masih di SMK Nurul Rahmah, terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ini sangat luar biasa sekali ya di SMK Nurul Rahmah ini ya. Kemudian banyak ilmu, kemudian in teknik ya, teknik komputer jaringan ya, ini memang sangat dibutuhkan sekali di dunia, di pendidikan maupun di lapangan pekerjaan ya. Kemudian alhamdulillah di sini juga teknik sepeda motor ya, sehingga ini kalau misalkan ada kendaraan atau motor yang rusak bisa diperbaiki di sini, berarti apa kepala sekolah ya Pak Arif ya, seperti itu ya. Nanti motor-motor yang ada di kecamatan Pak Sekmat, kalau memang ada gangguan atau kerusakan bisa dibawa ke sini saja ya, nanti seperti itu ya. Ini sangat luar biasa, mudah-mudahan ilmu yang diterima, yang dinyam, kemudian yang didapatkan, mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semua ya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini juga, ini beberapa hari lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah mungkin lusa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemarin di Kecamatan Bongas, di halaman Kecamatan Bongas, kita telah melaksanakan pawai tarhib ya. Kemudian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh magfirah, pengampunan, dan dijauhkan dari sisi api neraka ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ya, bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang sangat diimpikan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena masih banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum tentu Bapak Ibu sedanten bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, saya selaku Camat Bongas atau mungkin secara pribadi dan atas nama keluarga dan pemerintah Kecamatan Bongas, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, saya mohon maaf ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali selama menjadi Camat Bongas ini
banyak kekurangan, kehilapan, atau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini kita dibersihkan dan disaling memaafkan, seperti itu ya. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu sedanten ya, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari meningkatkan amalia, kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an, tadarus, dan memanfaatkan waktu dan momentum yang sangat sangat baik ini di bulan suci Ramadan ini ya. Satu bulan penuh kita berpuasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amalannya dan ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat positif ini. Kemudian juga terima kasih juga kepada pihak sekolah ya, Civitas Akademika yang telah mengundang kami. Dan ini sangat luar biasa bagi saya selaku Camat Bongas yang baru bisa menghadiri pawidia atau pelepasan angkatan pertama SMK Nurul Rahmah tahun ajaran 2018-2019. Dan selamat buat angkatan pertama ya, mudah-mudahan sukses terus ya, jaga alma mater, jaga nama baik sekolah, dan jangan lupa nilai silaturahim dan ditengok SMK Nurul Rahmah. Mudah-mudahan pembangunannya semakin meningkat, semakin maju lagi, dan insya Allah kami juga dengan camat dan rekan-rekan KUU, insya Allah Pak Kepala Sekolah akan memikirkan Pak Arief ya untuk perbaikan infrastruktur di SMK Nurul Rahmah. Dan yang terakhir, menjelang bulan suci Ramadan, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa ya selama satu bulan penuh, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan inayah hidayah dan semoga dengan ridho yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla, kita masih diberi kesempatan oleh Allah berada di muka bumi ini, di alam pana ini. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya berada pada ridho yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Berikut pada hari ini juga acara penglepasan barangkali kelas 12 atau kelas 3. Kelas 12 atau kelas 3, mudah-mudahan dalam ridho yang maha kuasa. Bapak Camat beserta Bapak Sekmat yang saya muliakan, ini sohib saya, saudara saya, sahabat saya, mungkin adik saya karena usianya masih
bocah gitu. Tapi alhamdulillah jabatannya sudah lumayan. Karena memang ini merupakan buah daripada dulunya insya Allah dinilai kinerjanya luar biasa. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite beserta reng-rengannya, keluarga besar SMK Nurul Rohmah, dan wabil khusus kepada orang tua siswa, Bapak Ibu, orang tua siswa dan para siswanya, terutama kelas 3 yang pada hari ini akan dilepas, akan dikembalikan lagi kepada orang tua siswa. Walaupun sebenarnya ini belum acara pengumuman kelulusan, mungkin pengumuman kelulusannya tanggal 11 ya, atau tanggal 12, 11 ya, tanggal 11 Mei. Tapi karena sekarang sudah dilepas, ini awas di kepala sekolah bertanggung jawab, baru lulus semua nih. Masa sudah lepas dikembalikan maning koneku. Ya, mudah-mudahan dari jumlah siswa yang sekarang ikut ujian ini, kalian ini para siswa berarti yang bertahan, yang betul-betul sudah mampu bertahan sampai mengikuti ujian. Karena temanmu yang tadinya ada hampir 100 siswa itu yang pertama ini ada sabotase. Ternyata dari yang sekian itu hanya ikut ujian 67. Berarti kalian ini sudah teruji nih. Hebat, luar biasa. Sedangkan yang lainnya mungkin ada yang kemana, ada yang kemana gitu. Tetapi barangkali Bapak Ibu punten ini dengan anak-anakku, sekarang yang namanya ijazah SMK, ijazah SMA ini belum seberapa. Kalian harus betul-betul meningkatkan sesuai dengan kompetensi kalian. Ini para siswa ini, walaupun lagi diam-diam teduh-teduh juga, mohon didengarkan. Kalian harus betul-betul meningkatkan kompetensi sesuai dengan kakaknya, kompetensi keahliannya. Kalau yang TKJ, ya TKJ, teknik komputer jaringan. Yang TKR, oh ya TKR, kendaraan ringan. Begitu juga yang TBSM atau TSM dulu namanya, sekarang TBSM, juga harus sesuai dengan keahliannya, kompetensinya. Tadi kata Pak Camat, nanti barangkali ada karyawan kecamatan yang motornya rusak akan dibawa ke Nurul Rohmah. Ini suatu kepercayaan dari kecamatan ini untuk orang-orang TSM. Jangan sampai terima bongkar, tidak terima pasang gitu. Ini masalah nih, awas, hati-hati nih. Jangan sampai seperti itu. Jadi namanya TSM ya menguasai ilmunya. Namanya misalnya TKJ ya menguasai ilmunya. Gitu. Nah, ini barangkali ya jarang yang memahami seperti itu. Dan perlu diingat, ini barangkali orang tua siswa juga mohon dibantu untuk kemajuan anaknya. Hidup di dunia ini adalah tidak lama. Kata Allah, apabila orang ini ingin ditinggikan derajatnya, nih perhatikan anak-anakku yang masih bocah-bocah ke. Bocah, halo bocah. Urip ning dunia beli suwe. Jari Gusti Allah ning Al-Qur'an, ya. Allah itu akan meninggikan derajatnya manusia syarate loro. Nih hati-hati nih. Siji syarate iman, dua syarate ilmu. Loro-loro anane kudu duwe. Bakal siji bae ora bahagia. Ora dhuwur derajate.
apa manik anak ilmu ne baik, imane langka. Engkau ne ngebohongi wong, sobut, sombong, merasa panghebate, maling-maling anak, maling. Tuh, ini anak-anakku ya. Jadi kudu loro-loro ade, kudu imane duwe, kudu ilmune anak, tapi ilmune sing bener-bener mumpuni. Aja sampai hanya pengen di alam baik, gelar pirang-pirang, pas pelaksanaanane kelakuane belegedud. Nah ini juga bermasalah juga. Ya. Oleh karena itu anakku, mau siapa lagi? Karena orang tua seperti saya ini sebentar lagi hilang, sebentar lagi masuk ke alam barzah, ke alam kubur. Awas, bukan kuburan, mana kuburan tuh? Kesana ya, tuh itu bukan alam barzah, itu bukan alam kubur, itu kuburan pembuangan mayat. Alam kubur atau alam barzah, alam yang dirahasiakan oleh Allah. Apa syaratnya bakal kita pengen senang nih alam barzah, alam kubur? Ya mau iman, ilmu, ilmune ilmu yang bermanfaat, ilmune ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah dan diberi contoh oleh Rasulullah. Nih anak-anakku ya, insya Allah bakal sirakabeh kalau kamu semuanya imane anak, ilmune anak, uripe beli arapan keder, hidupnya tidak akan pusing. Karena apa? Rezeki yang datang sendiri, bukan kita mencari rezeki, bukan, tetapi kita yang diuber-uber oleh rezeki. Misal kalian ahli komputer, nanti orang-orang yang butuh komputer akan kejar kalian. Tapi ingat, punya iman, yaitu tidak ngebohongi orang, tidak nipu orang. Itu. Nah ini barangkali anakku, saya atas nama pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cabang wilayah 9 ya. Oleh karena itu dicamkan, hari ini saya ada undangan 3 tempat, semuanya acara begini. Kata kepala dinas, para tang wakili, para tang wakili, para tang wakili. Karena kepala dinasnya lagi ikut lagi kuliah S3 doktor itu. Ya, insya Allah. Tapi saya karena tiga-tiganya masa harus. Tadi pagi-pagi saya keluar, datang-datang ke sini lagi, tahu nanti kemana lagi gitu. Apalagi kalian yang masih SMK keciliwiliwil. Zaman dulu mungkin SMA bisa jadi letnan, SMA bisa jadi kapten, zaman dulu. Sekarang mah kepala desa kubu minimal SMA, SMK minimal. Dan banyak kubu-kubu yang sarjana, banyak. Nah ini anakku ya, SMK bisa loro. Nanti kamu dapat sertifikat satu, dapat ijazah satu. Beda dengan SMA. Kalau SMA hanya dapat ijazah, tidak dapat sertifikat. Kalau SMK kamu boleh kuliah. Boleh kuliah, bisa kuliah bagi yang beruang, yang bermodal, silakan kuliah. Tapi kamu boleh kerja juga, boleh. Dan juga anakku, sertifikat mungkin nanti Pak Wiranta sudah melaksanakan UKK ya, uji kompetensi ya, uji kompetensi kalian. Mudah-mudahan sertifikatnya nanti akan ada, nanti sertifikatnya ini barangkali anakku ya, bapak orang tua siswa, kalau anaknya misalnya nanti mau kerja, saya titip kepada sekolah nih Pak Wiranta dengan ke semuanya, ke yang lainnya,
Bapak, semua guru di sini harus ikut bertanggung jawab. Apabila anaknya pengen kerja, minta bantuan. Aja pengen ngelulusakeun bae, priwen ki keluar ki. Oleh karena itu sekolah nanti membantu mencari peluang-peluang yang kira-kiranya anak itu jangan sampai diam di rumah. Nanti kalau diam di rumah pikirannya ngeres. Bismillah anakku ya, silakan kerja, mau di Karawang, mau di mana, yang penting halalan, toyiban, mubarokan. Dan yang penting latar kabuna tobakan ang tobak. Sekarang kamu jangan senyum dulu nih anak-anakku. Nih para siswa, sira aja gerek, gemuyu-gemuyu dikit, prihatin dikit, durung waktunya gemuyu. Saya dulu di pondok, saya kalau tertawa di pondok, kalau senyum di pondok, saya dimarahi oleh kiai saya. Sira dulu waktunya gemuyu, sira masih melarat, sira masih dorong gue, kok bakal sukses sira gemuyu. Nah anakku, jadi aja gerek pengen kawin lanang, sing lanang di sing lanang gak? Aja gerek pengen kawin, awas sembuh hari wadon malah, karena lanang tanggung jawab. Bagus blesake keluarga anak ning tangan lanang. Bakal misale lanange males, ora duwe kerjaan, ora bisa ganti duit, priwe ngurus rumah tanggane. Masa wong tua maning. Lagi cilik ngurusi sira angel, wis gede sirane rabi, sirane duwe anak, ngurusi putune. Kapan wong tua enake? Nah, wong lanang ge sing nembe lulus, pada be wadon ge silakan kerja dingin, kerja dingin, kerja dingin. Apa maning sekian ce jelak maning bulan puasa lebaran biasane tos lebaran pada akeh nerima karyawan biasane. Oleh karena itu semangat anakku, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biar sekarang kamu tidak punya nama, biar sekarang kamu melarat, biar sekarang kamu nangis, biar sekarang kamu sengsara, 5-10 tahun yang akan datang kamu hidupnya bahagia. Amin ya Allah. Awas aja ngandelakan bawa wong tua, mending bakal wong tuanya suki, wong tuanya orang duwe, si siapa bakal kita ini orang solot. Aja sabun durung apa-apa HP pada hebat-hebatan sini kuno. Prihatin dikit, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bledak-bledak dahulu, senang-senang kemudian. Los kira-kira umur 40 tahun sing pada berhasil kabeh. Ini anakku ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Camat dan keluarga besar semuanya. Tadi saya tertarik oleh sambutan Pak Camat. Di bulan Ramadan ini hanya saya tegaskan nih, kata Pak Camat harus banyak ngaji. Saya tambahkan ini, ingat, jangan ngajinya saja, jangan bacanya saja, tapi dimaknai, diartikan. Dari mulai dewasa balik umur 12 tahun, 15 tahun, tekang wayamene hanya ngaji, baca, beli weruh maknane artine apa. Nah, baka yang sudah tua-tua, kita mulai mencoba membuka maknane Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya hidup kita sesuai dengan tuntunannya. Aja sampai ngakune bae Islam, Qur'ane mah bisa maca, isine ora bisa dibaca. Padu dibaca, dibaca bae, artine ora bisa diamalkan. Inilah yang salah barangkali. Bukan salah banget sih, kurang bagus. Bukan salah banget, bukan. Hanya lebih bagusnya dibaca, dipahami, diamalkan. Karena yang akan dinilai oleh Allah yaitu amalannya. Ya Allah ya Rabbana,
sukseskan anak-anak kami, khususnya yang SMK Nurul Rohmah yang baru saja melaksanakan ujian. Mudah-mudahan anak-anak yang mau kerja digampangkan kerjanya, amin. Anak-anak yang mau kuliah digampangkan kuliahnya, amin. Anak-anak yang punya pikiran pengen kawin, kok dikit ya Allah, disukseskan dikit ya Allah. Insya Allah bantu dingin uang tua, karena bakal us duwe rabi maboro-boro mikirakan uang tua ira sirah bagai keangelan sedurungnya kawin. Bantu dingin uang tua setahun, rong tahun, telung tahun baru berpikir rumah tangga. Ini saja, terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.